Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu sambung lagi, yaitu aplikasi bagaimana kita hendak menyediakan penyata penyesuaian bank dengan mengemas kini buku tunai. Oke, okay, dibagi contoh, yaitu syarikat Adli Enterprise, dia telah menerima penyata bank untuk bulan Ogos 2017. Baki penyata banknya berbeza dengan buku tunai. Jadi, berikut merupakan penyata bank dan buku tunai untuk ruangan bank syarikat Adli Enterprise. Okay, ini buku tunai yang disediakan oleh syarikat Adli Enterprise untuk bulan 8. Kita boleh nampak semua butiran yang terlibat. Okay, yang ada tik-tik-tik ini sebenarnya ini adalah jalan kerja ya, jalan kerja. Okay, kemudian ini adalah banknya. Ini yang palang-palang, tik-tik, bulat, oranye, biru semua ni semua adalah jalan kerja. Jadi kita tengok maklumat tambahannya, dia bagi di situ ada dua. Yang pertama adalah, okay, yang pertama adalah cek nombor 112121 telah tersalah rekod di dalam buku tunai. Manakala cek yang diterima pada 13 Ogos telah dipulangkan oleh pihak bank dengan tanda rujuk pesuruh bayar. Sediakan penyata penyesuaian bank dengan mengemaskini buku tunai. Okey, first kali kamu masih ingatkah? Ada 6 step. Step yang pertama, kita buat perbandingan baki akhir buku tunai dengan baki akhir penyata bank. Okey. Baki akhir kan. So 17,800 ini step yang pertama kita banding dengan di bawah ni. 22,822 ni baki akhir. Okay, tapi kita tak nampak dari sini baki HB. Dia macam ni. Baki awal ni, kalau debit maksudnya dia tolak. Ini tolak. Cikgu letak sini. Kalau di penyata bank maksudnya kita tolak. Okay, kalau debit, kredit ni maksudnya kita tambah. Okay. Nampakkah kamu? Yang ni kita tambah, yang ni kita tolak. So dia macam ni, dia baca. Baki 12,800 ni dia tolak 3,800, dia dapat 900. Baki 900 ni dia tambah sebab di sini kan dia duduk next butiran. So tambah dia jadi 15,900. Sampailah ke bawah ni lah. Ini tambah ni dapat, tolak ni dapat 12,000. Tolak lagi, lepas tu dapat tambah, dapat ni. Tolak lagi, dapat ni. Tambah lagi dapat ni, tolak lagi dapat ni, dia macam tu. Dia ke sini baru ke sini. Cikgu buat dia di sana. Sorry. Dia ke sini. Lepas tu dapat macam tu. Begitu alirannya begitu, lepas tu dia ke sini. Lepas tu dia dia zigzag. Okey, sekarang sudah hujan. Cikgu cuba harap kamu dengar ya. Cikgu kasih kuat lagi suara cikgu. Okey. So, sekarang step yang pertama sudah saya nampak bahawa tidak sama kan ni baki HB-nya ni. Ini ending ni baki HB penyata bank lah. Tidak sama. 22,822 dengan 17,800. Jadi, kalau cikgu cakap yang mana satu kita akan cek ni. Baki yang betul. Baki yang ini. RM22,822. Ini yang betul. Okay, kita tengok langkah yang kedua iaitu kita kena cek. Ini sebelah kawasan. Cikgu letak sini. Ini kawasan. Ini semua adalah kawasan debit. Cikgu letak. Debit. Okay. Lepas tu, ini pula adalah kawasan kredit. Ini kawasan ni kredit. Kredit tarikh ni sampai pergi kawasan ni. Ini adalah kawasan kredit. Okey. Nak panas sikit.
Cuma maksudnya. Oh, ini debit. Yang ini kredit. Ya. Bila kamu sudah tahu tengok sebelah kita tengok sebelah debitnya ni. Okay, sebelah debitnya ni kita bandingkan dengan sebelah kredit. Kita banding macam ni. Boleh kak cikgu kasih kecil sikit lah. Kamu nampak kan ni. Kak cikgu kasih kecil. Macam tu. Okay. Kita akan kasih banding. Cepat. Yang ada di sebelah kredit ni. Kita banding dengan sebelah ada tak limpas lah. Yang ada di sebelah kredit ni kita kasih banding macam tu. Yang ni macam tu. Jadi tengok ya, kita tik-tik nih. Macam mana ni? Boleh. Nampak. Okey lah. Macam tu je lah. Okey, harap-harap kamu nampak lah. Okey. Kita akan tik nilai yang sama di sebelah debit ni. Sebelah kredit ni. Okey, ini ada 6000 baki HB, baki bibi janganlah tengok ya. Baki bibi jangan tengok. 6920 ada ke 6920? Okey, ada. So tick. Tick. 10102 ada ke 10102? Ada. Tick. Tick. Lepas tu ada ke 4710? Ada ni ha, paling tick. Kamu jangan tengok tarikhnya. Tarikhnya di sini 4 bulan 8. Tapi bila dia masuk dekat sini, dia jadi di sini dia sama lah. On the date lah dia kasih masuk to check. Okay. Tapi macam ni sinaran berhad ni 10 hari bulan. Di sini dia masuk 12 hari bulan. Lain lah, lain. Kalau kita simpan masukkan check kita pergi dalam bank. Cikgu cakap. Check ni. Tak semestinya dia akan terus jadi tunai. Okay, dia akan diproses dulu. Tapi kalau kita bank in cash manual, kita cash, masuk ke dalam, depositkan dalam ATM tu kan, duit physical, duit kertas tu, kita akan dapat kita punya penyata tu on the date. Okay. Kemudian, step kedua settle, sudah itu je yang ada sama kan. Okay, jadi kita tengok pula yang ketiga, step ketiga. Kita crosskan kawasan sebelah kredit ni. Kita double check dengan kawasan sebelah debit. Penyata bank. So, kita tengok. Belian 2,000 bulan. 3,800. Adakah 3,800? Oh, ada. Tick. Kasih tick dia. Kemudian, kita tengok. Amani Bakery 240. Ada. Ada. 240. Tengok je nombor checknya supaya confirm. Kemudian, Orchid Enterprise 2,600. Adakah 2,600? Ada. Ni 2,600. Nombor ceknya pun betul. Okay, jangan tengok tarik. Okay. Kemudian, step yang keberapa? Okay, tengok lah. Step yang ketiga, membuat perbandingan. Sudah. Okay, kita tengok. Berlaku kesilapan kah? Angka yang keempat. Ada kesilapan? Okay, kita tengok kesilapan itu berlaku di mana? Okay, kita tengok kesilapan tu berlaku di mana? Dekat buku tunai lah. Okay, di buku tunai. So, kita tengok di buku tunai. Okay, kita ada Anis Trading 1,928 ni. Okay, Anis Trading ni kalau kamu tengok amountnya di sini, tidak ada. Okay, jadi kita kasih bulat. Kemudian kita tengok sebelah kredit. Okay, 448 ni belanja runcit. Adakah di sebelah sini 448? Tiada juga. Saya kasih bulat. Okay. Kemudian 1,212 belian. Adakah dalam ni? Tiada. Kita kasih bulat. Okay.
Kemudian kita tengok dekat penyata bank di sebelah debit. Sewa, arahan tetap. Ah, ini arahan tetap tu kan memang confirm tidak ada dekat dalam buku tunai. Ini pihak bank yang tahu. So kita kasih bulat. Kemudian ada charge bank. Ah, charge bank pun kita kasih bulat. Kita tengok sebelah kredit pula. Yang ini, ini merujuk kepada dividen. Dividen pun hanya bank je yang ada catatan. Kita tidak akan ada catatan di sebelah sini sebab dividen menyebabkan duit kita masukkan, kita tidak tahu bila berapa masuk, bila masuk. So kita bulatkan. Okey. Sekarang kita tengok step. Okey, step yang keempat juga kita tanda K untuk amount-amount yang sama ada ini kesilapan catatan di buku tunai. Adakah? Okey. Kita tengok sebelah sini. Sebelah sini 840. Sebelah debit buku tunai dengan sini. Memang tidak akan, so tidak adalah. So di sebelah sini. Okey, ada satu ni. 7100 ni alatan pejabat. Kamu kasih matching dengan sebelah debit penyata bank. Okey, sini ada 1700. Nombor ceknya 112121. Ni nombor ceknya 112121. So, kamu nampak kan ini sini 7100, sini 1700. Yang mana satu betul? Okey, mesti bank yang betul. Jadi, sekarang ni kalau bank yang betul maksudnya kita sudah terlebih catat. So, kita letakkan simbol K, kesilapan. Kesilapan kita. Okey. Sekarang ni kalau kamu perasan ada dua item ni, kalau kamu tengok ada dua item ni lagi yang macam tiba-tiba kena palang ni. Kenapa? Kita abaikan cek 11219 dan 11218 3200 dengan 900 ni sebabnya cek ini sebenarnya adalah sudah termasuk dalam rekod kita sebelum ini. Okey, kamu tengoklah. Iaitu, macam mana kamu tahu ini adalah dua cek yang sudah dikelirkan sebelum ni. Kamu ambil baki BB 12,000 dekat PB ni, baki 12,800. Kamu tolak dengan baki BB di buku tunai 8,700. Kamu akan dapati amountnya sama ni dua ni. Ha, yang ini cikgu buat ni. Okey. Cikgu besar lah. Okey. Yang ini dua ni. Ha, ini macam pengganggu lah. Kalau kamu sotik semua, kamu kasih bulat, kamu sudah letak tanda K. Tiba-tiba masih ada lagi amount yang tidak tahu dalam dana. Sebenarnya itu adalah cek-cek yang sudah dikelirkan, sudah dikelirkan pada bulan lepas. Okay, tapi dia masuk dalam penyata statement kita bulan ini. Macam mana mau tahu apakah cek itu? Ambil baki BB penyata bank 12,800 ni. Kamu tolak dengan baki BB dekat buku tunai. Berapa bezanya? Kamu cari sama tu 3200 dengan 900 sama 4000 4100. Ni biasa 4100 ni. Okey, sekarang jangan lupa maklumat tambahan. Ada maklumat tambahan kan? Iaitu langkah yang keberapa tu? Langkah yang ke 5. Lihat maklumat tambahan sekiranya ada cek tak laku. Okey, adakah cek tak laku? Maklumat tambahannya dia ada cakap. Ada. Ini maklumat tambahan cek 11211 telah rekod di buku tunai. Kita akan sebut okay. Yang ini. Rujuk penyuruh bayar ni, maksudnya kalau ada benda ni, nota daripada bank ni, maksudnya cek kita tu tak laku. Okey, cek yang diterima pada 13 Ogos. Kita tengok cek yang diterima pada 13 Ogos Bayu Enterprise. Oh, rupanya 840 ni adalah CTL. Kita letak simbol CTL. Okey. Sekarang barulah kita boleh pergi langkah yang terakhir iaitu sediakan penyata penyesuaian banknya dengan kemaskini buku tunai. Jadi, kita buka bentuk T buku tunai dikemaskini, tarikh butir RM, tarikh butir RM, letak terus 2017 Ogos. Pakai perkat nombor ni, 31, ending off. Okay, so baki BB-nya ni, baki BB 17,800 ni ada baki HB buku tunai kamu. Yang ni.
ya, baki HBIN 17,200 ataupun baki BB September tu, September 1 ya, 17,800 ambil tu, masukkan dalam ni. Okay, kita akan tambah semua item-item yang kita kasih bulatkan dan kita ada pembetulan. Yang tik-tik tu semua sudah kita abaikan, tiada kaitan sudah. Jadi ini kita akan ambil dividen, kredit dekat penyata bank. Sebab benda ni tidak ada dekat buku tunai, kita tambah ya. So, tak sini 1,300. Lepas tu alatan pejabat, kita terlebih catatkan. So, kita kena kasih, kita kena kasih masuk balik duit tu. Okay, kita sudah terlebih catat. Sepatutnya 1,700 tapi kita catat 7,100. So, maksudnya duit kita sudah terkurang catat. Jadi kita kena tambah catat balik. Ini terlebih catat di sebelah kredit sebelum ni 5,400. So kita kena tambah balik di tab sebelah debit buku tunai 5,400. Kemudian di sebelah kredit, di sebelah kredit kita ambil sewa arahan tetap 500, charge bank 700, Bayu Enterprise cek tak laku 840. Okey. Ada lagi kah? Ada lagi butiran-butiran selain 1, 2, 3, 4 ni? Kita sudah kasih masuk semua. 1, 2, 3, 4. Okey, dengan alatan pejabat tu adalah daripada buku tunai itu kita kasih betul. Okey. Sudah kan? So, kita pun cari baki HB. Macam mana cari baki HB-nya ni? Macam biasalah. Kita tak totalkan semua ni dapat 24,500. So, kita bandingkan dengan nilai yang ada sini lebih kecil kan. So, dia jadi nilai pengimbang di sini. Baru kita tolak dengan 3 ni, dapatlah 3 item ni. Baru kita dapat baki HB-nya. Dan kita bawa baki HB itu menjadi baki BB untuk September 1. Yang telah diselaras. Ah, ini buku tunai dikemas kini lah telah diselaras. Kemudian barulah kita pun akhirnya membuka penyata penyesuaian bank pada 31 Ogos 2017. Sepatutnya ada nama Adila Adli Enterprise di atas ni. Macam ni ya, kalau kamu buat kamu punya kertas exam kena tulis nama perniagaan Adli Enterprise. Penyata penyesuaian bank pada contoh. Cuba nak mau yang ada ni bah. Sudah dah. Okey. Sepatutnya tiada garisan, betul tiada garisan ah. Adli Enterprise penyata penyesuaian bank baru garis panjang MRN. Okey. Dia punya rumus adalah kan dia punya format kan kita cikgu sudah ajar kamu. Formatnya kan adalah ni so formatnya tu. Ah ni. Baki debit buku tunai tambah CBK tolak DPK. Baru dapat baki kredit penyata bank. Jadi, apa yang kamu akan dapat dekat penyata bank kamu akan jadi baki debit buku tunai yang dikemas kini. Ha, baki tunai yang dikemas kini dapat 23,900 kan yang ini tadi yang kamu suka selaras. Letak di sini. Lepas tu tambah dengan cek belum dikemukakan. Ha, cek belum dikemukakan ini kita semuanya ambil daripada buku tunai kita. Buku tunai sebelah kredit. Yang kita kasih bulat-bulat tu. Yang tadi tu buku tunai tu kita ambil daripada buku daripada penyata bank. So ini ada. Ini sebenarnya adalah buku tunai belanja runcit dengan belian ni 448 dengan 1212 ni sebenarnya adalah cek belum dikemukakan. So letak dekat kolom pertama ni, kita tambah hasilnya letak dekat kolom kedua. Barulah yang ini atas ni kita tambah dengan 1660 dapat nilai ni. Okey, kita tambah dia. So, jap. Kita tambahkan dia. Ah, tambah. Okey. Kita kasih tambah ni. Aduh, cepat. Semua tunjuk kamu. RM23,090 ni tambah dengan RM1,666. Tambah kamu dapat RM24,750 garis. Ha? Baru kamu tolak deposit belum dikreditkan. Yang ini kita ambil daripada buku tunai sebelah debit. Iaitu ada satu tadi yang kita kasih bulat. Iaitu Anis Trading. Kan?
Oh, nih. Anis trading kita kasih bulat. Oke. Pas tuh baru kamu ini ke sini kita akan tolak ya. Kita tolak. Sini. Sorry. Tolak. Dapatlah kamu baki kredit di penyata bank. Baki kredit di penyata bank sebanyak 22822. Oke, nilai ini mesti sama dengan baki HB penyata bank kamu yang asal tadi yang ikut kamu punya soalan. Yang ini. Ah, tu sama 22822. Endingnya di sini mesti sama. Kalau tidak sama, something wrong dengan kamu punya pelarasan. Nah, ni sama. Okay. So, cikgu bagi kamu beberapa latihan. Soalan ni best sebenarnya, senang. Sebab memang ada jawapan sudah dekat dalam soalan tu, ada jawapan sudah tinggal dari kamu je lah. Sama ada kamu boleh dapat ataupun tidak dengan menggunakan kaedah pelarasan yang betul lah. Okay. So, thank you. Have a great Monday. Tersasul subuh-subuh ni. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.